Hey guys, The Kids, kembali lagi dengan gue di sini, dan hari ini kita bakal main game yang judulnya Alternate Watch. So guys, jadi game ini terinspirasi dari film Mandela Katalog dan game yang judulnya Observation Duty kalau nggak salah. Dan ya, mungkin kalau kalian udah ngikutin channel gue dari lama, gue udah sering banget nge-reaction Mandela Katalog, dari Mandela Katalog 1 sampai Mandela Katalog 2. Dan ini game kayaknya bakal gue gak bisa jelasin pakai kata-kata bro. Dan ini tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke gamenya. Let's go. Tapi report anomalous chance, bertahan sampai jam 6 pagi. Oke, okay. Okay, ini dia. Kita sampai di kitchen di sini. Dan ya, gue harus ngapain, gue jujur gak tahu. Tapi di sini ada living room. Oke, okay, ada laundry room, ada kids room, ada tempat anak-anak, dan ada master bedroom. Ada bedroom, ada tempat mandi, ada basement. What the hell is this bro? Ada stair, ada tangga, ada. Oke, ini balik lagi. Let's go. So ya, yeah, jadi kalau nggak salah ini game ya guys. Gue sempat beberapa menit atau berapa apa tuh namanya? Gue liat tutorial di YouTube. Gue ngeliatin gameplay orang-orang di luar negeri main ini. Kayaknya kalau nggak salah kita harus ngelihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di setiap ruangan ini guys. Dan kita bisa nge-reportnya di sini. Tapi apa yang harus kita report bro? Oh my god, ini gerak cuy. Ini gerak. Oh my, nah bro, nah. Elektrikal kah? Oke, okay, ini gua ngasal aja apakah bener. Ini gerak sendiri sih yang gua lihat sih. Halo. Anomali, not fun. What the hell? Ini jelas-jelas gerak sendiri, bro. Halo. Sumpah, ini apaan, bro? Imagery apaan? Displacement apaan? Mimik apaan lagi? Flawed apaan? Tupa apa? Oke, apakah ada sesuatu yang berbeda guys di sini guys? Apakah aman guys? Emang dari tadi ada mainan ini atau enggak guys? Gua nggak tahu deh. What the hell? Apa bro? Apa? Ini kacanya pecah atau? Oh, nah, gua nggak tahu sih. Evident. Anomaly not found. Ah! Apa sih? Ah, halo. Tadi lo, gua pause lo. Oke, jadi di sini ada tipe-tipe makhluk yang ada di game ini. Di sini ada pertama ada imagery, painting atau lukisan, atau foto yang berubah. Kedua, di sini ada displacement atau objek yang tiba-tiba pindah lokasinya. Mimik atau duplikat dari sebuah objek. Oke, jadi berarti kalau misalnya bendanya cuma satu, tiba-tiba ada dua, berarti itu mimik. Lalu di sini ada flawed. Flawed itu impersonator atau distorted human. Ada pure form, bayangan yang memiliki mata putih. Tadi lu kenapa lama-lama merinding, bro? Itu electrical, electronic, light, TV, radio, PC, kamera, error. Oke, sip. Tulpa. Hanya bisa dilihat melewati kaca. Oh no, cannot be classified. Oke. Okay, kayaknya gue udah mulai paham gitu. Jadi berarti kita harus lebih teliti, guys. Teliti sama tempat-tempat di sini, bro. Oke. Okay. Let's go. Aku nggak ngeliat apa-apa. Oke. Okay. Apa, bro? Kayaknya gue bentar lu. Apa sih? Gue nggak imagery kah? Di sini nggak ada imagery, bro. Anomaly too many and mercury close. What the hell? Halo? Gue pencet ini aja, gue pencet ngasal aja dulu guys. Gue pencet ngasal dulu bro. Bisa gak? Not found, ini displacement. Let's go, let's go. Oke okay, guys, kita harus bisa. Oke okay, kita mulai di kitchen bro. Kita gak boleh mati guys, kita udah belajar mengenai semua makhluk anomali di game ini guys. Di sini kita harus ngapalin bro. Di sini gambar masih aman, masih 2 di sini. Oke, di sini masih aman, living room. Sumpah guys, ini baru 8 detik dan gue udah merasa kayak 1 jam guys di game ini guys, asli. Saking seremnya game ini guys, tapi nggak guys. Game tidak ada. Gue mau ngomong apa sih seriusnya? What the hell, hello? Kok mati sendiri sih? Alright. Sini lukisan masih aman. Sini ada, ini apa bro? Ini tembakan kah? Kenapa ada tembakan di sini cuy? Oke, ada foto. Let's go. Tapi harusnya aman sih. Harusnya aman sih. Kalau kayak gini kita nyari apaan sih guys? Maksudnya kita nyari apaan bro? Kayaknya di sini antara gue yang gak fokus atau di sini gak ada yang berubah sama sekali cuy. Iya gak sih guys? Serius guys, apa yang harus kita cari cuy? Kayaknya di sini aman-aman aja bro. Lihat dah menu di sini, image kah? Oke, gue cuma iseng aja coba. Gue iseng aja. Image di living room ini. Apakah ada? Kalau ada ya syukur. Kalau gak ada, oh my god, that not found. Terus gue nyari apaan bro? Oke, di sini masih aman. Ini jaket nggak gerak kemana-mana. Let's go, aman.
Harusnya aman. Oke. Okay. Oh, ini kebuka. Ini seingat gue nggak kebuka. Oke. Okay. Displacement, bisa nggak? Displacement berarti ada barang yang lebih bergerak sendiri. Bener nggak? Please, please. Not found. Ah, jerit. Bro, this game is hard, bro. This game is hard, bro. Apa, bro? Cowok, ini baru 1 menit, bro. Ini 1 menit dan tujuan kita sampai jam 6 pagi, bro. Too many anomalies, too many anomalies. Electrical, electrical. Ah! Gua gak salah aja. Gua gak salah aja, yang penting gua pencet. Yang penting gua selamat. Selamatkan dirimu sendiri, bro. Rekaman. Not found juga. Terus apa? Satu. You failed. Di master bedroom ini kayaknya mencurigakannya banyak banget, guys. Karena barang-barangnya berantakan banget. Gimana kalau mencet gua displacement? Nggak salah aja, coba aja gitu. Coba aja, bro. Not found. Terus apa yang gua cari, bro, di sini, bro? Ah! Halo? Ah, gua nggak suka game ini, serius. Gua nggak suka game ini sih. Apa sih yang kita cari, guys? Kita tidak ada yang mencurigakan di sini. Ini rumahnya santai-santai aja, guys. Ah, kena! Ini fail! Oh, what up? Ah, ah! No, 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 no. Report. Electrical, electrical. Gua mencet apa sih electrical? Electrical. Itu gerak sendiri lampunya. Itu gerak sendiri lampunya. Yes, sir. Yes, sir. Aman-aman. Let's go. Let's go. Oh, gua gak suka sih. Oh, gua gak suka sih ini. Gua, oh my God. Oh my God. Oh. 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 Oke. Okay. Sumpah. Oh, ini apaan, guys? Ini apaan, guys? Ah, lu gak salah mencet. Ini apaan? Tadi ini sumpah ini gak ada di tempat ini sih. Harusnya sih. Di laundry room gak ada sih. Oke, okay, gue bakal coba ini. Wait, what the hell? Oke, okay, ini gue bakal displacement. Displacement berarti ada tempat yang bergerak sendirinya. Ada barang yang bergerak sendirinya. Bisa gak? Oh, not fun. Gimana ceritanya not fun? Ah! Oh, ini. Ini, baby room lagi. Ini kayaknya baby roomnya banyak banget. Horornya gitu. Lihat ya, guys. Ini gerak sendiri. Tadi kalau gak salah, ini gak kayak gini sih. Kita report. Kita report, let's go. Kita report, let's go. Harusnya bisa, bro. Kok gak bisa sih apa-apa? Shut the fuck up. Awalnya gue takut gitu main gamenya, tapi lama-lama kenapa gue emosi, bro? Serius. Gue ngerti sih, guys. Tujuan kita nyari hal-hal yang mencurigakan, tapi kenapa gak ada sesuatu yang kayak yang tadi gitu, yang lampunya tiba-tiba gerak sendiri. Gak ada yang signifikan banget, cuy, bentukannya. Masih ada poster ini, bisa gak sih gue report aja? Emosi gue dari tadi ngeliatin ini terus, cuy. Gue report langsung. Electrical, radio gerak sendiri. Radio bunyi sendiri maksudnya. Radio bunyi sendiri. Let's go. Let's go. Bro, easy. This game is easy. Jangan sombong dulu, guys. Jangan sombong dulu, guys. Biasanya kalau misalnya habis sombong, tiba-tiba bah, kaget. Sumpah apaan sih? Kayaknya tadi aman-aman aja di tempat ini. Gitar ya, kah? Mungkin gitar ya, guys. Atau ini sih yang mencurigakan di tempat ini sih, guys. Gue pakai mimik coba sekali-sekali gitu. Gue belum pernah mencet mimik. Mimik berarti ada benda yang double gitu, guys. Gue teori mencoba asal. Not found, luar biasa. Oke, okay, displacement. Tuh kan? Tuh kan? Apa ya tadi? Berarti kita udah ketemu dua anomali, cuy. Oke, di dapur ini kayaknya mungkin mimik kali, mimik. Ada benda double yang gue gak ngeliat. Mungkin kalian juga gak ngeliat. Not found juga, not found juga, bro. This game is hard, bro. Ah, error! Error, 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 error. Kenapa nih? Error, kenapa nih? Error, kenapa nih? Error, kenapa nih? Living room. Electrical kah? Apakah CCTV-nya bermasalah? Report. 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 Anomaly report. Oh, aman, aman. Aman, guys. Aman. Sumpah, gue merinding banget main game ini, guys. Padahal game-nya cuma pencet-pencet, klik-klik-klik doang. Klik-klik mematikan. Oke, okay, gue mau nyoba, guys. Nyoba di sini kayaknya. Di tempat living room ini, kayaknya ada mimiknya, guys. Atau benda yang double, karena gue ngerasa di sini kayak bendanya terlalu banyak tapi kita nggak ngeliat, guys. Apakah berhasil? Apakah berhasil teori gue? Oh my God, kita udah ketemu berapa, guys? Oh, di sini, tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Mungkin di sini juga mimik, guys, karena di sini kayaknya blok yang buat anak. Oh pindah. Nakut-nakutin depan gue. Sini maju. Tiba-tiba pindah sendiri. Gue ngeliat, cuy. Gue ngeliat pakai mata gue ya. Gue punya mata, bro.
Gue punya mata untuk melihat. Apa itu? Apa itu? Electrical? Electrical kah? Kenapa sih langsung? Anjir, gue shut the fuck up. Gue report tuh. Gue report tuh. Gue, oh my god, this game is easy, bro. Gue tau. Di sini sih. Sini mencurigakan sih. Ini nggak ada ini, guys. Kalian lihat, guys, ada botol. Tadi cuma celana doang. Dan harusnya di sini bisa. Gue bakal coba displacement. Oke, okay, not found, bro. Not found, yeah. Oke, okay, gue bakal nyoba di living room ini imagery karena gue penasaran gitu. Sebenarnya jangan-jangan fotonya ada yang berubah tapi kita nggak ngeliat, guys. Kita coba. Aha. Let's go, bro. Apa yang berubah, cuy? Sumpah, tadi kayaknya sama aja deh. Oke, okay, gue bakal imagery juga nyoba sini. Udah jam 2 pagi ya sini. Tinggal beberapa jam lagi dan kita akan selamat menuju jam 6, bro. Let's go. Gue sus sama yang itu, guys. Mukanya sus. Oh iya, what the fuck? Bener cuy. Oh my god, bener cuy. Anjir, mukanya sus. Ternyata memang sus. Wah, anjir, gue anjir, padahal gue kayaknya tadi kita gak teliti sama sekali, guys. Tapi kita tiba-tiba melihat sesuatu hal yang mencurigakan. Oke, okay, pelawat di sini. What the fuck is that? What? Apaan sih? Kenapa sih ini game? Ini tulis report, displacement. Ini teori menebak dan mengacau ya, guys. Oke, okay, kita coba, let's go. Not found. Oh, kayaknya ada yang mencurigakan di sini, guys. Kenapa gue panik sih main game ini sih? Padahal gue udah berkali-kali main game horror. What the fuck is that, man? Ada ibu-ibu, cuy. Ada ibu-ibu. Ini apa? Peer from kah? Flowet. Ada ibu-ibu, guys. Lu ngapain, cuy? Ah! Oke, okay, aman. Nah, guys, game gitu doang gak serem. Game kayak gitu doang gak serem. Oh, ada. Wah, oh, mencurigakan. Fix. Apalagi, cuy. Ah, kitchen kah? Gue udah panik sih, guys. Gue udah panik sih. Sumpah, ini game gak pernah gue tersakut ini main game horror, guys. Karena gue ngerasa game horror kayak gini tuh gue gak bisa kemana-mana, cuy. Gue cuma bisa ngerakin CCTV doang. Gue gak bisa lari, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma bisa satu arah doang, bro. Dan tadi liatin, guys. Tadi ada ibu-ibu. Tiba-tiba entah dari mana asalnya. Ngejam sekarang muka gue, bro. You failed. You reported an anomaly. We miss you, Dev. Siapa lagi, Dev? Anjay. Oke, guys, by the way, di game ini ternyata di sini ada dark mode-nya. Gua nggak tahu dark mode itu apaan, tapi kita coba aja gitu. Apakah dark mode lebih susah atau gimana? Kita coba dark mode-nya. Oke, cukup. Ya, gua udah nggak penasaran lagi sama dark mode apaan. Ternyata cuma pakai senter. Pakai senter ya. Oke. Oke, kids room aman. Let's go. Ada yang gerak. Gua tahu ada yang gerak sih. Displacement. Apakah berhasil? Let's go. Oke, di kitchen ini kayaknya ada yang bergerak gitu. Tapi kita gak ngeliat lagi, guys, seperti biasa. Kita namanya manusia gitu, penuh keterbatasan. Kita tidak bisa melihat semua di dunia ini dengan mata kepala kita sendiri, guys. Living room, pasti ada yang gerak. Displacement, seperti biasa. Kita coba dulu ya, again. Let's go. Oke, okay. Ini tadi gerak gak sih, guys? Ini gerak atau dari tadi emang kayak gini? Oke, kita coba aja gitu. Kita coba aja displacement. Kalau nggak salah sih tadi nggak gerak kayak gini sih. Not fun. Oke, okay. Tempat anak masih aman. Let's go. Bro. Oh my god, ini gerak. Sumpah, ini, guys. Gambarnya, guys. Tadi nggak kayak gini, gue yakin nggak kayak gini. Gambarnya ada yang berubah. Bener kah? Report, let's go. Let's go, udah dapet 3, guys. Kita udah dapet 3, guys. Suatu pencapaian, bro. Suatu pencapaian. Tuh kan, gerak lagi. Iya. Nggak kayak gini fotonya. Apakah benar? Let's go. Asli, guys. Oh. Di kamar anak, guys. Tadi kayaknya nggak ada bola sih. Apakah gue salah lihat? Tapi kayaknya nggak ada bola sih tadi, guys. Remove. Oh my god. Ikut bener cuy. Oh, apa tuh? Oh, gue kira ada makhluk di kaca, cuy. Let's go, bro. Oh my god. Sumpah, game-nya creepy banget, guys. Game-nya sangat creepy. Gue gak takut.
Gua gak takut. Laundry room. Tempat laundry. Let's go. Oh my god, what the fuck is that? Apa tuh cuy? Aman kan? Gak guys, aman guys, ini cuman game guys. Cuman game, gua gak bakal takut cuman game gini doang bro. Gua sekali lagi, gua tegaskan, tidak akan tak. Ntar gua you fail. Oh my god. Jadi itu dia guys, game Alternate Watch. Dan ya, menurut kalian gimana gamenya? Dan menurut gua ini, jujur ya guys, ini game horror yang gua benar-benar takut gitu mainnya. Kenapa guys? Karena pertama, ini game horror yang kalian gak bisa gerak kemana-mana. Kalian cuman duduk di situ, kalian cuma ngecek-ngecek CCTV. Ketimbang game-game yang game horror yang bisa lari-lari atau bisa kabur gitu, menurut gua lebih serem game-game kayak gini guys. Apakah kita harus lanjutin lagi atau enggak? Apakah kita harus sampai tamatin atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. Jadi thank you semua yang udah nonton video kali ini. Thank you semua yang udah nontonin gua main Alternate Watch kali ini. Jadi see you in the next video. Bye bye. If you see another person that looks identical to you, run away and hide.